Cerita dalam segmen ini tidak mengandungi unsur tahyul dan khurafat. Ia hanya sebagai hiburan dan pengetahuan untuk masyarakat umum semata-mata. Jangan tutup lampu. Kehidupan di hostel memang orang kata satu benda yang ialah kenangan yang terbaik sebenarnya. Dan tidak kurang juga tentang kisah-kisah paranormal. Tapi zaman aku memang tak ada lah kisah-kisah makcik karipap ke, pakcik jaga ke, tak ada. Zaman tu aku tak ada. Dan zaman tu memang tak begitu popular. Cuma yang aku tahu adalah hantu tangki. Zaman tu hantu tangki. Lepas tu gangguan Pontianak lah. Bunyi-bunyian macam orang menangis macam tu. Tapi aku yang pertama kalinya bila aku menjejakkan kaki di dorm A ni, dorm Asrama Putra ni, memang terletak betul-betul berhadapan di sebuah padang, padang bola sepak, padang rugby. Lepas tu depan itu pula ada surau, dan di sebelah dia pula ada quarters kerajaan, quarters guru lah kan. Memang orang kata agak macam tidak menakutkan lah, seperti mana aku masa tingkatan satu kan. Tingkat 1 sampai tingkat 3 aku duduk kat asrama tu memang takut lah, sebab dia menghadap hutan kan. Tapi bila aku tingkatan 4 ni, dia tak menghadap hutan tapi menghadapkan padang. Jadi perasaan takut tu kurang lah kan, sebab nampak kan orang lalu lalang. Tapi nak jadikan cerita, malam tu ini adalah malam pertama setelah kami di orang kata suai kenal, kenal antara masing-masing. Apatah lagi student ataupun penghuni dorm A ni, Asrama Putra ni, semua terdiri daripada orang kampung aku kan, orang Polikson juga. Jadi orang kata bergembira lah, walaupun sebelum ni kita tak pernah bersua kerana mereka sekolah di sekolah yang lain-lain. Tapi kenal lah, kenal orang budak kampung kan. Engkau ada, engkau itu dah dapat nama-nama samaran masing-masing kan. Macam aku, orang panggil aku nama je lah. Nama masa tu aku Sepul, Sepul kan. Orang panggil Pul lah, Pui kan, itu je lah. Tak ada lah orang panggil bagi orang kata bagi nama-nama gelaran. Kalau ada tak tahu lah belakang-belakang. Tapi kan malam pertama apabila kita suai kenal, kita berjumpa pula kawan-kawan lama kita, sekolah-sekolah lama kita. Mungkin masa tu berlaku satu kekecohan lah, bising. Bising. Bila bising-bising tu, sepatutnya waktu tu dah pukul 11 malam, dah tutup, dah tidur. Tapi masing-masing masih lagi bercakap, bersembang. Bising sampai ke bawah. Itulah pertama kali kami didenda, babe. Didenda, babe. Dipanggil semua, turun. Turun. Buat pertama kalinya, bila kami semua telah dirotan. Dirotan bukan kat mana tau. Bukan dekat buntut, bukan dekat tangan. Kat sini rotan dia berbeza sikit. Rotan dia betul-betul dekat mana tahu? Ini antara lutut kau ke bawah. Bukan kat depan, kat belakang. Kan ada lemak tu. Kan kita punya apa kita panggil? Apa benda dah aku tak tahu. Tapi tu dia rotan kat situ. Aduh, pedihnya. Itulah first time, man. Tapi tak adalah kita nak bagi tahu kat mak-mak kita kena rotan. Bosanlah macam tu kan. Lama tu kita tak kisah pun. Dihukum ke di apa pun, sebab kita nakal kan. Zaman tu memang zaman kenakalan remaja, di zaman informika orang kata kan. Jadi bila dah tu dia suruh kita lari pula, babe, satu padang sebab bising. Kita pun lari lah, lari. Lari punya lari, yelah lari pun bising juga. Yelah masing-masing menyanyi. Aku ingat lagi lagu yang pertama yang aku nyanyi kat sekolah tu. Lagu apa tau? Lari, bukan. Lagu dia macam ni. Bunga baru ku tanam, ku jaga dan ku siram, tapi nasib ku malang, bunga tak kembang-kembang. Lagi kan. Lepas tu budak-budak ni ikut lah nyanyi kan. Dah kena marah juga. Sekali dah lebih kurang 5 ke 6 round kita orang pusing punya lari, punya lari, punya lari padang tu. Akhirnya cikgu cakap, dah naik atas, basuh kaki, tidur kan. Jadi bila basuh kaki, tidur pun semua, masih nak tidur tu, babe. Orang kata kita ni tidur ayam kan. Sebab ni lah hari pertama, baru pula kenal pula satu kampung kita pula kat situ. Jadi kegembiraan tu lain kan. Jadi tahu macam ni, tidur ayam. Masa aku tidur ayam tu, lampu semua tutup. Memang gelap lah, babe. Serius gelap. Alamak, gelap ni tak nampak pun. Cuma nampak lampu kat luar je lah, sama-sama macam tu. Jadi tahu macam mana, masa aku nak lelap tu, aku dengar suara budak kecil tau. Bayi-bayi anak aku ni berlari sana, berlari sini, berlari sana kan. Kau bayangkan orang berlari macam mana? Bunyi gedung. Sebab dia simen kan. Memang dia daripada atas. Lepas aku dia fikir, daripada atas mana ada tingkat lagi. Kita lah last atas kan. Kan macam tu. Jadi gedung. Orang berlari tau.
Lepas tu dalam hati aku cakap apa? Eh, aku seorang je ke dengar kan? Aku macam pelik. Aku seorang je ke dengar ni. Lepas tu tiba kan, budak tu bunyi betul-betul kat depan aku tau. Depan katil aku. Katil aku menghadap dinding. Lepas tu ada loka tau. Loka katil. Loka katil. Dia buat macam tu lah. Dia betul-betul menghadap kat luar sana. Tapi kali ni aku tak nak tidur. Orang kata sepatutnya kepala aku tu menghadap, kaki aku menghadap ke luar tingkap. Tapi tak, aku terbalik. Aku suka tidur terbalik kan. Aku suka kepala aku menghadap betul-betul kat dinding supaya angin masuk. Kat depan aku tu pula ada cermin. Eh, bukan cermin, apa, tingkap. Tingkap yang naku tu. Naku tu kan tingkap tarik kan, keping-keping kan. Tapi dah tak ada lah. Biasalah asrama kan, mana ada dia punya blade dia lagi dah. Dah tak ada dia punya kaca-kaca dia semua. Cermin dah buang dah kan. Cuma tinggal lebih besi je. Jadi tak macam mana bila masa aku tengah duduk tidur tu, tidur ayam ni, aku buka lah mata kan. Memang gelap, tak nampak apa. Tapi aku dengar bunyi orang berlari tau. Budak kecil berlari dengan, yelah, suara budak kecil. Gembira kan. Lagi kan. Lepas tu aku cakap, anak ustaz ke? Anak warden aku ke? Lepas tu aku cakap, warden aku, nak kata warden aku ni ada anak macam mustahil. Warden aku ni muda lagi kan. Lepas tu pula dia orang gelar dia sotong. Dia lembut kan. Jadi apa yang kau nak expect? Takkan dia ada anak kan. Ramai pula tu, dalam 7-8 orang yang lari tu kan. Bukan sikit-sikit anak. Tapi aku perasan, aku nampak macam kelibat-kelibat tu, seluar dia, seluar dia colour biru, merah, macam-macam colour lah. Macam budak tadika tu. Tapi tak ada baju. Dia lari gitu. Tak macam mana, aku pun mengiring lah sikit. Ke tepi macam tu. Aku buka mata selu je, aku buka mata nak tengok. Tak nampak apa-apa, babe. Tapi memang nampak kelibat orang berlari lah. Budak kecil berlari tau. Tiba-tiba masa aku tengah duduk attack-attack nak tengok macam tu, mata aku sebelah buka kan, ada seko, babe. Ada seko anak tupah. Kan, ada seorang budak kelibat manusia, macam manusia ni, kecil, pandang aku, babe. Dia macam tu. Weh, aku dah, alamak, nak gerak ke tak nak, nak gerak ke tak nak, nak gerak ke tak nak. Macam tu aku fikir tau. Macam, alamak, betul ke ni kan? Dia pandang lama, babe. Dia pandang. Aku cuba nak cam muka kan, tak dapat. Dia macam kabur-kabur macam tu. Lepas tu, nak, kalau kau tengok macam cerita Ju-on, macam tu lah budak tu. Tapi tak ada lah macam Ju-on tu putih semua, tak ada lah kan. Memang tak nampak muka dia macam sama-sama macam tu kan. Lama tau daripada aku tau. Dia macam stuck tengok aku. Dia macam tahu aku ni tak tidur dia macam tu. Sekali tak macam mana, semua lari tau. Lari. Lepas tu aku cuba lah, macam nak tu kan, macam buat tidur, macam. Lepas tu aku buka lagi mata aku sebelah kan, kat kaki aku. Aku nampak lah budak-budak ni. Kau tahu, dia lompat dekat tu tingkap yang naku, yang angin masuk keluar tu. Dia lompat kat situ, babe. Yang budak yang tengok aku tu, yang tadi berhenti tu, dia sempat tengok, dia jeling aku tau. Berderau aku, meremang-meremang, serius. Berderau aku, babe. Uish, aku cakap budak ni tengok aku. Tapi aku buat macam kontrol-kontrol lah. Buat tidur, buka mata sebelah kan. Aku tengok dia, tengok aku lama tau. Baru dia lompat. Bila lompat tu, dalam masa tak sampai 10 minit lah macam tu lah, aku pun lari lah. Aku lari, aku loncat dekat tu. Aku bangun, aku pergi dekat tingkap tu. Aku nak tengok lah budak tu ada jalan ke kat situ kan. Tapi ni tingkap kot, batang besi tu banyak kan, rapat-rapat tu kan. Aku pergi situ, aku tengok. Takkan dia lompat ke bawah? Tiba-tiba aku terkejut, babe. Weh. Dah belakang aku penuh orang. Dalam 7-8 orang, weh. Lah, biar aku seorang yang kena je tu. Semua punya member aku pun kena. Aku cakap, dah kenapa? Tak ada, kau nampak? Kau nampak tadi? Aku nampak. Wih, apa tu lah? Entah. Aku cakap kan, anak bunian kot. Aku cakap tu kan. Wih, kau, betul ke, weh? Entah. Aku cakap, tak tahulah aku kan. Wih, misteri-misteri betul ni, aku cakap tempat ni kan. Itulah pertama kalinya pengenalan aku berjumpa dengan makhluk halus macam tu. Siapakah mereka? Esok aku akan cerita lagi. Terus dengarkan, jangan tutup lampu. Jangan lupa subscribe di YouTube. Jangan tutup lampu, tekan loceng, okey? Lepas tu dekat Instagram, Facebook dan juga Twitter. Jangan tutup lampu. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan tutup lampu.